Assalamualaikum lur, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah paket. Ini dari Shopee ya lur. Nah, ini dari Shopee Express. Ini saya beli gelas plastik melamin. Oke, kita buka dulu ini lur. Nah, ini kita buka dulu. Ini masih segel ya nih. Ini saya beli gelas itu warnanya biru Tosca ini. Nah, ini ada biru. Ini jumlahnya 6 pcs ya lur. Ini kondisi baru, kita buka dulu. Ini ada pelapis plastiknya juga, kita gunting dulu, kita buka, kita cek. Ini saya beli 3 hari yang lalu terus sampai 2 hari yang lalu terus sampai sini. Ini mereknya apa ini lur? Golden Fish. Nah, ini Golden Fish, Golden Flying Fish. Ini mantap sekali. Ini 100% melamin ya lur. Ini berwarna biru Tosca ini. Nah, ini kondisinya baru seperti ini. Ini bahannya oke ya lur. Bahannya juga mantap sekali. Saya beli 6 pcs. Ini jumlahnya 6. Kita buka dulu, dicek apakah ada kekeliruan atau enggak. Nah, ini ada labelnya juga. Kita putar-putar dulu. Nah, ini mereknya nih, Golden Flying Fish buatan Indonesia 100% melamin. Ini mantap sekali. Ini ada logo MUI-nya juga ya lur. Ber SNI, bersertifikat. Nah, ini MUI-nya kelihatan. Dalamnya juga oke, mantap. Oke, kita cek lagi. Nah, ini apa? Ukuran gelasnya ini sekitar berapa senti ya ini lur? Oh, 9 senti. Terus apa ini 300 mili untuk apa? Airnya ya. Ukurannya 300 mili 9 senti. Nah, ini biru Tosca gold buatan Indonesia, mantap sekali. Golden Flying Fish. Oke, ini juga sama, ada barcode-nya untuk gelas minum ya lur. Oke, ini untuk harganya itu 7.500 untuk satu gelasnya ini lur. Ini bahannya juga keras ya, karena melamin. Oke, ini kalau apa teman-teman anu bisa beli di online ya. Kalau di toko biasa itu agak mahal. Beli di online tuh bisa dapat gratis ongkir juga. Untuk warna bisa milih ya. Ini saya kebetulan cuman milih biru Tosca ini 6 pcs. Ini mau saya pakai untuk sehari-hari, untuk minum air putih atau air panas juga bisa ya lur. Dengan gelas melamin ini ringan, jadi apa enggak gampang pecah. Kalau pakai kaca itu berbahaya, kalau pecah ya atau panasan itu bisa meledak. Kalau ini sepertinya enggak, soalnya perhap pakai juga enggak apa-apa ini lur. Oke, ini bisa dibeli di toko atau di online shop. Online shop itu lebih murah. Terus ini untuk ketahanan gelas ini dari -20 derajat sampai 120 derajat ya lur. Untuk kondisinya ini sampai 120 derajat untuk panas. Oke, terima kasih.